Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya nak bagi tahu, nak berkongsi dalam musim-musim PKP ni banyak atau ramailah yang senang kita sesuai gunakan ayat. Para suami, para lelaki yang pergi membeli barang-barang dapur selalu tersalah beli. Tak kenal mana satu daun-daun, mungkin perbezaan antara daun sup dengan daun kucai dengan daun ketumbar, dan mungkin beberapa sayur-sayur yang lain, macam contoh lengkuas dengan halia, mungkin tak kenal mana satu. So hari ni saya share gambar video yang boleh menunjukkan macam mana rupa daun ataupun sayur atau apa-apa bahan-bahan mentah yang perlu kita beli untuk kita bagi pada isteri kita supaya boleh dimasak. Okay, sebenarnya tak susah nak kenal semua bahan-bahan mentah untuk dimasak ni. Lebih-lebih lagi kalau kita beli di pasaraya-pasaraya terkemuka, contohnya macam Tesco, Aeon mungkin. Dia dah ada tampal siap-siap nama sayur-sayuran ke ataupun bahan-bahan mentah tu lah. Melainkan kalau kita pergi pasar basah yang biasa, mungkin kita susah nak kenal bahan-bahan tersebut. Melainkan kita tanya sendiri kepada penjual tu. So, untuk mula-mula kat sini ada beberapa contoh bahan yang boleh kita share sama-sama untuk kita kenal, supaya kita lepas ni tak tersalah beli lagi. So, untuk yang mula-mula ni, ini sangat simple lah. Dan semua orang pun kenal, sebab semua orang pun makan kangkung belacan, selalu pergi apa nama makan bubur. Dan sayur yang paling senang dijumpai, yang paling senang untuk ditanam, kangkung di tepi kolam, ada lagu dia kan. Jadi sangat mudah untuk dikenali. Kalau dulu duduk-duduk kampung, tepi tali air, tepi longkang, tepi sungai, tepi longkang lah especially, boleh nampak pokok kangkung ni banyak terdapat. So mudah, dia panjang. Dan kalau pergi makan bubur nombor satu dekat Tebrau tu, apa nama tempat tu lupa lah, dia ada bagi sayur kangkung dan ada lagu. Kita tak boleh nak nyanyilah sekarang ni kan. Tak ada idea nak nyanyi, tak boleh. Suara tak sedap lah. So kita nak kenal sahaja jenis-jenis sayur-sayuran yang ada. So yang pertama tadi dah nampak, sayur kangkung. Okey, seterusnya jenis sayuran atau daun yang kedua ni daun kucai. Ni daun kucai ni kalau kita tengok dia panjang-panjang. Panjang-panjang ada tulis ni daun kucai. Kalau kita beli dekat Aeon ke Tesco ke, dia akan tulis. Jadi kita senang nak pilih. So kalau kita tengok daun dia tu, nampak dia panjang-panjang macam nak kata macam rumput lalang pun ada juga. So biasanya ni kalau masak char kway teow akan campurkan daun kucai ni lah. Barulah sedap kan. Kalau makan char kway teow tak ada daun kucai, itu namanya bukan char kway teow. Tu dah tak tahu nama apalah. So ini daun kucai, jangan lupa daun kucai. Okay. Dan untuk seterusnya, daun yang kita ada ni daun sup. Okay. Kalau kita tengok daun sup ni, bentuk dia kita boleh nampak dia macam daun maple ke macam itulah, macam Kanada tu kan. So dia berbeza dengan daun ketumbar. Kalau kita tengok daun ketumbar kan, okay, kita tengok daun ketumbar ni, dia lain sikit. Susah nak tengok ni, nampak dia ada macam 3-4 cabang macam tu kan. Okay. Yang ni lain, nampak beza dia. Daun kucai, yang ni daun ketumbar. Tu beza, kita tengok. Ada beza dia. Dari segi bau pun ada beza. So yang daun sup ni, sorry bukan daun kucai tadi, salah sebut. Daun sup ni, kita memang letak dalam sup lah, barulah ada rasa sedap sikit dengan bau dia. Macam ketumbar ni, okay, macam daun ketumbar ni yang kita dah tengok ada beza dia punya daun kan. Biasanya buat nasi Arab lah, buat nasi Arab kita akan gunakan daun ketumbar kan. Okay.
Nampak beza dia. Daun sup dengan daun ketumbar. Sangat berbeza. Daun sup yang ini, yang ini daun ketumbar. Okey. Okey, untuk seterusnya ni takkanlah tak kenalkan kacang buncis kan. Kacang buncis ni sedap kalau digoreng. Kemudian digoreng bersama dengan telur. Beh, memang menarik oh. Eh, kacang buncis ni. Nah, kalau orang gigi ngilu, memang ada rasa ngilu sikit dah bila kunyah, tapi sedap dimakan. Okey. Kacang buncis dia macam bulat-bulat sikit lah body dia tu kan. Kalau kacang panjang tu dia kurus sikit. Walaupun nampak kurus tapi sebenarnya dia macam kembung sikit. Apa beza dengan kacang panjang? Kacang panjang dia panjang. Yang ni kacang buncis. Ya, macam inilah maksimum panjang dia. Benda dia ada gemuk-gemuk sikit. So, okay. Yang ini kacang buncis. Kita dah semua dah kenal. Then, lemon. Ha, lemon ni semua orang kenal kot. Boleh buat air lah. Biasanya, biasanya buat air. Yang lain-lain tu, macam kita nak buat steam limau ke apa, ke masak ikan ke, itu boleh juga kita gunakan. Okey. Lepas tu seterusnya terung. Takkanlah tak kena terung kan. Sayur terung, sayur yang paling glamour kan. Okey. Seterusnya timun. Yang ni bukan timun biasa, yang ni timun Jepun. Okey. Saya lagi suka timun Jepun sebab dia lebih rangup dan rasa dia lebih rasa timun. Kalau timun biasa tu tak, kurang lah, kurang rasa. Macam dalam McDonald pun dia gunakan timun Jepun lah. Okay. Then untuk yang seterusnya, ini kita panggil cendawan tiram kelabu. So pun semua orang pun kenal sebab biasa kalau kita makan apa nama tu, sup cendawan ke ataupun yang masakan tom yam ke, ada sup, ada daun-daun, sorry, ada cendawan tiram ni lah. Okay. Okay, yang seterusnya, ini sangat simple. Lada merah, lada hijau. Ada orang panggil cili merah, ada orang panggil cili hijau. Sama ada cili atau lada, terpulang. Pun ada orang utara cakap cabai. So, ini macam-macam lah kita boleh buat kan. Jadi hiasan boleh. Kalau kita buat sambal lada hiris pun boleh. So, macam-macam kegunaan dia. Macam-macam boleh kita guna untuk masakan. Bagi dua jenis cili atau lada yang berwarna merah dengan hijau ni. Warna pun dah cantik. Dah makan pun nampak cantik nanti. So, yang untuk yang seterusnya. Okay, ni coral. Dia macam kita panggil salad lah. Okay, coral hijau dia panggil. So, memang kita guna untuk salad, untuk sayur yang tak payah dimasak, kita boleh makan begitu saja. Memang sedap dia rangup-rangup. Okey, yang seterusnya ini very simple. Tomato, siapa nak cantik dia punya kulit, makanlah mentah-mentah. Kalau kita masukkan dalam sayur, dalam sup, dalam tom yam pun boleh kan. Tomato very simple. Yang ini cili kering ataupun lada kering. Kalau kita nak buat sambal ke apa ke, nak buat asam pedas ke, boleh gunakan cili kering. Ini yang paling best ni. Siapa kenal yang ini dengan yang ini? Apa beza? Apa nama dia? Bau pun dah berbeza. Okay, yang ini kita panggil halia. Ini halia hidup. Okay, yang ini lengkuas. So kalau lengkuas ni salah satu perbezaan dia daripada segi halia ni, dia punya daun pun berbeza. Maaf, saya tak ada daun yang kita tak boleh tunjuk. Tapi lengkuas ni daun dia macam heliconia sikit. Kalau kita tengok kadang-kadang heliconia tu seakan-akan macam lengkuas punya daun. Tapi tak samalah, tapi lebih kurang lah. So lengkuas dengan halia, boleh kita nampak beza dia. Kalau nak bezakan sangat mudah. Dari segi color pun kita dah nampak berbeza. Halia ni dia kekuning-kuningan sikit, tapi yang lengkuas ni sebenarnya dia kadang-kadang dia ada merah-merah sikit. So kita boleh katakan warna dia agak-agak kemerahan sikit. Kalau nak cam kan memang sangat boleh cam. Okey. Dari segi kat kedai pun biasanya kalau lengkuas ni memang biasanya ada sedikit batang ni. Yang halia ni memang tak nampak batang dia. Okey, dua-dua ni memang duduk dalam tanah lah dia punya buah ni. So sangat mudah nak kenal kalau kita dah bezakan. Senanglah kita nak kenal. Ini kalau masak rendang ni, letak lengkuas ni,
ataupun masak merah, ayam masak merah. Memang terbaik boh. So itu sahaja yang boleh kita kongsikan. Nanti akan datang kita akan share lagi jenis-jenis sayuran ke apa benda yang boleh kita kongsikan bersama. Jangan salah lagi. Jadi jumpa lagi, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Jangan lupa bagi tahu kawan-kawan kalau nak beli barang-barang dapur tu, tengok video ni dulu. Okey, jumpa lagi. Bye.